Kesempatan hari ini tentunya kami mengucapkan jazakallah khairan katsir, mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan bersama Hijrah Qalbu pada kesempatan hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu para tamu undangan tentunya ya. Alhamdulillah ini riwayatnya Hijrah Qalbu ini bisa dibilang unik dan menarik. Mungkin ada 6 bulan yang lalu ya bapak-bapak mengadakan perkumpulan saling ngobrol-ngobrol terbentuklah suatu grup Hadroh Hijrah Qalbu yang mana ini punya sendiri, warga sendiri, milik sendiri. Jadi ini sekedar kami informasikan kepada bapak ibu bila mana di sekitar sini ataupun di lain tempat ada momen-momen yang sangat sakral di antaranya walimatul akikoh ataupun dalam rangka tasyakuran menikahkan putra putri tercinta ataupun mengkhitankan ananda tercinta dengan hiburan yang luar biasa bersama tembang-tembang solawat
mungkin hijrah kolbu. Ini jawabannya. Bapak Ibu, ingat hijrah kolbu, tinggal kontak nomornya Bapak Samijan 08 13 00 00. Maksudnya 303030 lah gitu. Bapak Ibu, ya masih bersama Hijrah Kolbu sambil menikmati hidangan yang telah disajikan. Ya, tentunya sambil mendengarkan pula tetembangan selawat Hijrah Kolbu. Matur sembah nuwun Bapak Ibu, ya saking rombongan Taman Basuka Mantri, mugi rawuh panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat rahayu wilujeng. Matur sembah nunggu. Keluarga dewe dari Taman Basuka Mantri, terima kasih kepada bapak-bapak para pengiring dari rombongan besan dari Bapak Sutarjo beserta Ibu Maryamah pada kesempatan hari ini, ya telah menikahkan putra tercinta ya, yaitu Mas Lukman Dwi Prasetyo. Berkah, alhamdulillah berkah. Atur sembah nuwun Bapak Tamsir, ini suhu dari segala suhu. Aduh, masa kita menikin dikit dulur kafe kita. Ayo, matur sembah nuwun Bapak Tamsir besar rombongan. Gih, matur sembah nuwun. Gih, ngaturaken sugeng rawuh. Dumateng Bapak dan Ibu, para tamu undangan Bapak Bilih Idin dan Punikong. Panjenengan sami saged rawuh. Peparing doa restu dumateng panjenipun sahibul hajat sahibul bait Bapak Sugiyarto sakeluarga. Mbok bilih inten dan Punikong Bapak Sugiyarto amangku bagyo. Putrinipun ingkang sesilih Mbak Novi Windarsari pikantuk Mas Lukman Dwi Prasetyo. Mugi rawuh panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat rahayu wilujeng liring sambi kolo. Sinambi layeh-layeh, sinambi ngopi item kalih rokok Eji Samsu. Sinambi midang ngetaken tetembangan saking grup Hijrah Kolbu. Untuk selanjutnya akan kami putar, kami rilis satu tembang yang tak kalah menarik dari solis kita Mbak Nur Faiza. Magadir, persembahan dari Hijrah Kolbu. Tes, cek, cek. This, this, this. Magadir, magadir ya galbil ala, magadir. La 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 la. La la la. Magadir, magadir, ya galbil ala, magadir. La la. La la, magadir, wezambi ala, magadir, magadir. Shall we?
Makadir ya, tentunya sudah berlalu dari hadapan Bapak Ibu semuanya, tentunya persembahan dari grup Hijrah Kolbu ya. Pada kesempatan hari ini ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan apresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bersama Hijrah Kolbu bisa hadir di tengah Bapak Ibu, tentunya dalam rangka bersenandung dan berdendang ria dengan alunan-alunan musik religi, tentunya dari grup Hijrah Kolbu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sekali lagi mengucapkan selamat datang atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di kediaman dari Sahibul Hajat, yaitu Bapak Sugiyarto sekeluarga. Yang mana pada kesempatan hari ini Bapak Sugiyarto ya menikahkan putri tercinta yaitu Mbak Novi Windarsari dan juga Mas Lukman Dwi Prasetyo, merupakan putra kedua dari Bapak Sutarjo beserta Ibu Maryamah. Alhamdulillah proses akad nikah sudah dilaksanakan, alhamdulillah lancar tiada aral melintang. Tentunya dari kami teriring doa, tentunya mudah-mudahan kedua mempelai ini berbahagia selalu
dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sambil menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Sahibul Hajat, Sahibul Bait, tentunya sambil mendengarkan pula alunan-alunan musik religi dari grup Hadroh Hijrah Kolbu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah. Bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah. Insolatan da'imatan bidawami bato ila elo siromo menyang Solo le olehe payung muto sluku sluku bato bato ila elo siromo menyang Solo le olehe payung muto. Insolatan da'imatan
Rasulullah salamun alaih ya Rabbi Hasan ya Rabbi Hasan wa tarajin atfatayati rotal alamin ya uhailal jud ya uhailal jud wal karami ya Rasulullah Hasani nanu mingko minanu mingko min bihi sakanu wa bihi min hawa bihi min hawihi amin. Ayatil Qur'anin uno fata itafina fata itafina akal wahani na'riful badha na'riful badha wa ta'rifuna wassafa wal bay wassafa wal bay taya lafuna ya Rasulullah kita ijik semangat. Semangat. Iki mau nek WA, nek SMS saka pasukan batik jarine. Iki nek ijrah kolbu ki tekan esuk sesuk sanggup ora? Sing ngrungoni dedemit ya. Sekedar informasi Bapak Ibu yang kami hormati bahwasanya Hijrah Kolbu ini adalah grup hadroh yang mungkin baru kemarin sore lahir. Oleh sebab itu tentunya mohon dimaklumkan adanya apabila ada tutur kata, tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kami masih tetap semangat dalam rangka melantunkan alunan musik religi. Tentunya bersama Hijrah Kolbu. Bapak Ibu yang kami hormati sekali lagi mengucapkan selamat datang segenap para tamu undangan
yang hadir pada kesempatan hari ini tentunya dalam rangka bersilaturahim dan memberikan doa restunya kepada sahibul hajat yaitu Bapak Sugiyarto sekeluarga. Yang mana pada kesempatan hari ini Bapak Sugiyarto ya dalam rangka menikahkan putri tercinta Mbak Novi Windarsari dan mendapatkan Mas Lukman Dwi Prasetyo merupakan putra kedua dari Bapak Sutarjo dan Ibu Maryamah. Teriring doa tentunya dari kami Grup Hijrah Kolbu, mudah-mudahan kedua mempelai ini berbahagia selalu dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, mudah-mudahan kedua mempelai ini cepat diberi momongan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, masih bersama kami Grup Hijrah Kolbu yang tentunya masih setia menemani dari bapak-bapak para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya ya akan kami putar, kami rilis satu tembang yang mungkin tak kalah menarik dari episode sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami putar dan kami rilis bersama solis handal dari Hijrah Kolbu Mbak. Mbak Nur Fauzia, aku tahu gak TV nanti lali om gandeng omah. Dan juga ucapan terima kasih kepada Wahyu Production, alhamdulillah. Neng Dindi kok ketemu dari Wahyu Production, ya alhamdulillah ini selalu sahabat dan karib ini ketemu terus. Bapak Ibu inilah Ahlul Zimam, persembahan dari Hijrah Kolbu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Injabar tum kasro albi, injabar.
basyara albi antumu alul simam antumu alul simam Yusuful husnil mujala aroma tabanil manon Yusuful husnil mujala aroma tabanil manon Tambil asikmu bahlan Kotulayak tangkalam Tambihil asikmu bahlan Kotulayak hangkalam Farroki bahanimu agar Nasiwa anhu min dolam Jabartum kasro albi antumu alusimam antumu alusimam Subuh semil mojal aroma tabanil manam Subuh semil mojal aroma tabanil manam Sambil asikmu balan Kotulaya bahan kalam Nambihil asikmu bahalan Kotulaya bahan kalam Waroki bahanimu azal Nasiwa anhu min dola Ahlu Zimam, ya Alhamdulillah sudah kami putar, kami rilis bersama solis Mbak Nur Faizah. Ini sekedar ngobrol mas. Mbak Nur Faizah ini asli niki soko Tegal. Nek boso keren iki Tegal Hadiningrat. Ceritanya, iku dek wingi wis mulih kampung. Mulih kampung. Nah, karena acara kemarin antara iya dan enggak. Mulih kampung, dek wingi tak bel. Mbak Nur bisa enggak bisa besok merapat jam 7 pagi. Jam waku saiki ning kampung. Lah gitu. Ya. Saya enggak mau tahu, yang penting besok jam 7 merapat. Dek wingi Mas. Jam 4 numpak bis. Etek. Nah, jam 4 esuk mau tekan Pulau Gadung. Ora turu jam 7 tak cukup. Inilah demi kebersamaan saking beliau cinta solawat, saking senangnya. Sekedar informasi kepada bapak yang punya mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor 8433HN, pada bapak atau ibu yang punya mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor B 8433HN agar koordinasi dengan panitia ya, karena mungkin ada mengganggu perjalanan. Monggo dipersilakan. Dan juga ini kami sampaikan kepada bapak ibu para pasukan batik yang jauh di sana ya, yang punya suara emas ataupun ingin request coret-coret, monggo dipersilahkan. Ini mumpung ketemu hijrah kolbu. Iki nek ora ketemu neng kene sesuk nanggap dewi. Nah, nanggap dewi. Tadi nek sing ngobrol-ngobrol mas, aku neng kono. Mas, kaya hijrah kolbu ke konti. Kita kan jujur. Iki kira ane dewi, punya warga sendiri. Jadi jangan ragu kalau seandainya punya acara, info aja ke Pak Samijan lah, kan dapet bener ya mas ya.
Loh, dia jawab lagi. Nek ngundang hijrah kolbu ke aturannya piye? Loh, saya jawab lagi. Kontak Pak Samijan ya, nomornya 0813 00. Nah, itu 3030. Dia ngelanjut lagi. Nek nganggap hijrah kolbu iki bayare piro? Lah gitu. Itu ya sesuatu yang rahasia yang mungkin tidak perlu kami jawab. Namun ya itu harus ada informasi, kami jawab dengan sistematis. Cukup 20.000 mas, 20.000. Tapi ada itu DP-nya, lah gitu maksudnya ini yang belakangnya lain gitu doang. Ataupun cukup rokok 2 bungkus, itu DP-nya, lah nanti belakangnya lain. Itu cuma informasi Pak, monggo iki surah sadi anggap ngono iki. Sing penting kalau Bapak Ibu yang warga sini yang anaknya mau diakikahkan ya ataupun sekedar untuk hiburan tembang-tembang selawat, hubungi Bapak Samijan yang punya wilayah dari Kota Bumi 3. Siap setia. Kemarin itu loh Pak. Kemarin itu loh Hijrah Kolbu itu ikut festival Hadroh. Alhamdulillah Pak, juara tiga, grupnya emang telu tok, grupnya telu tok, juara telu, ya bodoh karena apa-apa berarti ya. Ya inilah ya dari perkumpulan dari bapak-bapak saling ngobrol dan saling ngobrol tentunya terbentulah satu, yaitu tim Hijrah Kolbu yang luar biasa. Alhamdulillah, sempenting atine seneng. Atine seneng dan atine seneng. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati untuk selanjutnya ya. Ya, merupakan ini spesial kami persembahkan kepada Bapak Ibu para pasukan batiknya yang sekarang sedang leyeh-leyeh. Sinambi ngopi Bapak monggo, kopi irenge wis enek. Rokok nggih wonten monggo dipersilahkan. Gawe coret-coret jaluk ngan Pak Samijan, Pak aku jaluk lagu iki insyaallah, nek insyaallah ya. Jadi Hijrah Kolbu akan melaksanakan dari permintaan dari Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, ini akan kami lanjut, kami rilis yaitu satu tembang. Ya Rasulullah Salamun Alaik. Versinya. Jadi Hijrah Kolbu itu multi, all around. Hadroh yo ayo, kosidah ayo, campur sari sajane yo ayo-ayo wae. Antu ayo wae. Niki alhamdulillah nih ada Wahyu Production ini selalu bersama ini di mana-mana. Moga Mas dirilis ya Rasulullah Salamun Alaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rasulullah Salamun alaihi. Ya Rabbi Asani wa Taroji Al-Fataya karomi ya Rasulullah Salamun alaih ya Rabbi asani wa daroji atfataya jirat al-alamin ya uhailal juti wal karomi. Amin. Ya Rasulullah.
abang biru lampu ne disco, awak kuru mas mikir bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tua njur wekah ditinggal, sirahmu meterapi soturu, andom tresno mas uga andom wektu, mikir putuwe mikir belanjane jur saiki bingung atine, telung dino bojo loro, bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa ra gelem ditinggal, sirahmu meterapi soturu, andom tresno mas uga andom wektu, mikir putuwe mikir belanjane jur saiki bingung atine, telung dino ini nantasi bu nasabah mafi minta koni kam imam imba tahu kolabu minusada tumbita oribu ya Rasulullah.
masih bersama kami grup Hadroh Hijrah Kolbu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, tentunya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam rangka bersenandung dan berdindang ria dengan alunan-alunan musik religi bersama grup Hijrah Kolbu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekedar informasi ya, bahwasanya Hijrah Kolbu ini adalah grup Hadroh yang mungkin baru kemarin terbentuk bersama bapak-bapak perkumpulan jamaah majelis taklim, ya alhamdulillah dengan obrolan-obrolan beliau ini terlahirlah satu grup Hijrah Kolbu yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini tentunya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam rangka menghibur dan menghibur dengan alunan musik religi bersama Hijrah Kolbu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, sekedar cuap-cuap kepada Bapak Ibu ya, senantiasa kami sampaikan kepada segenap warga, segenap para tamu undangan yang mungkin pada kesempatan hari ini punya suara emas ataupun ingin bergabung dengan Hijrah Kolbu, tentunya dipersilahkan untuk menuju panggung yang telah disediakan ataupun sekedar request ya, otensinya monggo ditunggu dari pasukan batik Bapak Ibu segenap para panitia ya. Tentunya alhamdulillah Bapak Ibu segenap para panitia ini mungkin beberapa hari ini, sehari dua tiga hari kemarin, disibukkan oleh sesuatu yang menyibukkan, tentunya dalam rangka suksesnya acara pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kebaikan dari bapak-bapak segenap para panitia, Bapak Ibu semuanya, kebaikannya dibalas oleh Allah dengan amal yang berlipat ganda. Tentunya juga kami dari grup Hadroh Hijrah Kolbu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, tentunya dalam rangka bersenandung dan berdendang ria dengan alunan-alunan musik religi dari grup Hijrah Kolbu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tak henti-hentinya kami selalu bersenandung dan berselawat dimanapun berada. Yang namanya seni itu semua bagus ya, dangdut luar biasa, campur sari luar biasa, Hadroh juga luar biasa karena saat sekarang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, tentunya dalam rangka menghibur dan menghibur. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu akan kami lantunkan kembali satu tembang selawat. Pacob baning urip ya, akan hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Ya alhamdulillah ini dari kru yang penghibur yang kedua, alhamdulillah kru campur sarinya sudah hadir. Sugeng rawuh Bapak, nggih Mas Kru. Inilah pacu baning urip. Ya Rasulullah salamun alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi asani wa tarodi atwa taya jirotal rotal alamin ya uhail al judi wa karomi ya Rasulullah. Ah,
kok koyo ngene apa tanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi pendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro tansah nelongso rasane atiku yen lagi kelingan marang sliramu marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku rino kelawan bengi aku tansah memuji memuji marang kersaning Gusti muka kang kuwasa enggal paringi maroko bisa urip mulya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taroji apa daya jirota koyong ngene apa tanggane yen lagi dadi wong ora duwe tak rewangi pendino nyambut gawe rekoso nanging kayane ra sepiro tansah nelongso rasaning atiku yen lagi kelingan marang sliramu marang sliramu wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah agawe bingung atiku lawan bengi aku tansah memuji memuji marang kersane Gusti muka kang kuwasa enggal paringi maroko kowe lan aku bisa urip mulya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyadi wa taroji apa daya jirota rotal alami ya uhailal judi wal karomi. Ketoke tambah awan tambah gereng. Iki tak takoni sejujurnya, icik semangat ora Mas? Lagi tampil satu jam, sesuk tantangannya sehari penuh lo ya. Ijrah kolbu tentunya ya, masih setia menemani dari Bapak Ibu. Aduh Pak MC ini takonnya ini. Ada-ada sangka tiga raksa gitu. Gika terakan sugeng rawuh di bateng, Bapak adalah ibu para tamu undangan, Bapak bila ingin dan puniko, panjang sami sakit rawuh, peparing doa restu. Di bateng panjang pun, sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Sukiyarto, sekeluarga,
Bapile intinten punika panjenipun Sahibul Hajat Bapak Sugiyarto Amangku Bagyo. Nggih menika putrinipun ingkang sesilih Mbak Novi Windarsari Pikato Mas Lukman Dwi Prasetyo. Mugi rawuh panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat. Rahayu wilujeng liring sambi kolo. Sinambi leyeh-leyeh semonggo Bapak Ibu sinambi midhangetaken tetembangan saking grup Hijrah Kolbu Hadroh saking Kuta Bumi Tiga milik sendiri punya warga sendiri ya pada intinya ini yang punya wilayah sing dua wilayah kita Pak Samijan iki dadi aja macam-macam karo Pak Samijan di SP. Baiklah untuk selanjutnya persembahan dari Hijrah Kolbu satu tembang yang sangat luar biasa dengan solis-solis sandal dari Mbak Nur Faizah. Jauh-jauh dari kota Tegal bisa hadir di tengah Bapak Ibu semuanya. Tentunya ingin bersenandung dan berdendang ria dengan alunan musik religi. Tentunya persembahan dari Hijrah Kolbu. Untuk selanjutnya kami puter, kami rilis yaitu satu style yaitu Sukunul Lail persembahan Hijrah Kolbu dengan solis Nur Faiza. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. حي من الهم روح جنته وسكون الليل فيار الهموم فجزا فجزايسكم من مقلته أدم عن جروها أدم عن جروها ما Oh.
salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya, sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu segenap para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya dalam rangka bersilaturahim dan memberikan doa restunya kepada Sahibul Hajat Sahibul Bait Bapak Sukiyarto. Yang mana pada kesempatan hari ini Bapak Sukiyarto dalam rangka menikahkan putri tercinta Mbak Novi Vindarsari, mendapatkan Mas Lukman Dwi Prasetyo merupakan putra kedua dari Bapak Sutarjo, Ibu Maryamah dari Taman Buah Sukamantri. Teriring doa tentunya dari kami grup Hijrah Kolbu, mudah-mudahan kedua mempelai ini berbahagia selalu, jadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, masih bersama kami grup Hadroh Hijrah Kolbu yang tentunya setia menemani dari Bapak Ibu ya dari pagi sampai siang. Nanti insya Allah setelah ba'da duhur acara akan dilanjutkan dengan campur-campur sarinya. Alhamdulillah dari kru personil dari campur sari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Tadi dalam rangka mensemarakkan acara pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kami rilis satu tembang. Ya Rasulullah Salamun Alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Hasan Asani wa Daroti Atafan Taya Jiratal Alami. Ya Uhail Al-Jud Al-Judi Wal Karomi. Ya Rasulullah salamun here.
inna binna akhul wahani Tumandang nyambut
Ya, sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu segenap para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya dalam rangka bersilaturahim dan memberikan doa restunya kepada sahibul hajat dan kedua mempelai, yang mana pada kesempatan hari ini beliau sahibul hajat Bapak Sugiarto sekeluarga dalam rangka menikahkan putri tercinta Mbak Novi Windarsari mendapatkan Mas Lukman Dwi Prasetyo, merupakan putra kedua dari Bapak Sutarjo beserta Ibu Maryamah. Teriring doa tentunya, mudah-mudahan kedua mempelai ini berbahagia selalu, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami hormati, selamat datang ahlan wa sahlan bi khadrikum beliau Bapak Ketua DKM Bapak Haji Adi, ngaturaken sugeng rawuh Bapak. Semoga senambi layeh-layeh. Ngapunten tak kira wong Jawa. Ngomong ke Bapak ya, sambil menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Saibul Hajat, Saibul Bait, tentunya sambil mendengarkan pula alunan-alunan musik religi dari grup Hadroh Hijrah Kolbu. Ya, Hijrah Kolbu ini adalah punya sendiri, punya milik sendiri, warga sendiri. Menika dipandhegani niku Bapak Samidjan. Heeh, Bapak Jan mijil saking tlatah Bojonegoro Hadiningrat. Heeh, lengkap ya Mas ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu ya punya acara skopnya kecil ataupun besar, jangan bimbang, jangan ragu. Nek seumano mbahe ke ulang tahun Mas, ulang tahun wis 80 tahun, ya ingin dirame-ramekan. Iki acarane hadiruan sanggup ora? Lah gitu Pak, ada acara ulang tahun aja hiburannya hadroh juga luar biasa. Mengakekohkan putra putri tercinta, monggo dipersilakan hubungi dari Bapak Ketuanya Hijrah Kolbu. Ataupun sekedar dalam rangka menikahkan putra putri tercinta ataupun mengkhitankan ananda tercinta, dipersilakan untuk menghubungi dari Bapak Samidjan yang punya wilayah Kota Bumi 3. Bapak Ibu yang kami hormati, atensi dari diantara bapak-bapak pasukan batik. Wabil khusus kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Adi Prawira. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, tentunya dalam rangka memberikan doa restunya kepada sahibul hajat Bapak Sugiyarto sekeluarga. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Haji tentunya bisa membawa keberkahan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Sugiyarto sekeluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa dari beliau-beliau insya Allah makbul Bapak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya menindaklanjuti audiensi dari Bapak pasukan batik. Ya. Pasukan batiknya ya ada interaksi dengan kami, yaitu bersama grup Hijrah Kolbu. Caping Gunung akan kami rilis bersama grup Hijrah Kolbu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallu alaih.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Maqasidana wa qilana mamato ya wasi'a Sa'alna
Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu segala para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh rahmat ini, beliau Sahibul Hajat Sahibul Bait Bapak Sugiyarto beserta Ibu Sri Winarti itu menikahkan putri tercinta Mbak Novi Windarsari, mendapatkan Mas Lukman Dwi Prasetyo, merupakan putra kedua dari Bapak Sutarjo ataupun Ibu Maryamah. Alhamdulillah, ijab kabul yang telah disanakan pagi tadi di musola itu berjalan lancar sebagaimana yang telah diagendakan. Tentunya kami berserta grup Hadroh Hijrah Kolbu memberikan doa yang terbaik kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan kedua mempelai ini berbahagia selalu, dijadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami dari Grup Hijrah Kolbu sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bisa hadir di tengah bapak-bapak segenap para tamu undangan, segenap warga pada kesempatan hari ini. Kami beserta grup bisa bersenandung dan bertindang ria dengan alunan-alunan musik religi, tentunya persembahan dari Grup Hijrah Kolbu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, satu tembang yang tak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah ini ada sahabat dan karetnya pun ya Pak, ya jane wong yo nek kono sering ketemu tapi ya jane kenal muka enggak kenal nama ya Mas ya. Ya risiko nek wong tercemar ngene iki yo. Tercemar namanya tercemar.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami rilis satu tembang Padang Bulan bersama Hijrah Kolbu. Padang bulan, padang koyo rino, rembulane sing awe awe, padang bulan. Padang koyo rino rembulane sing awe awe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ada dama bimillahi sorata daimatan kita wabir mulkilai daimatan bidawami mulkilai Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin.
kalimatan di jawami mulkilai. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad.
padang bulan ya, merupakan otensi ya dari Bapak yang jauh di sana. Alhamdulillah, yang penting ada interaksi dengan kami grup Hijrah Kolbu. Matur sembah nuwun Bapak, telah Ibu ngaturakan sugeng rawuh sedaya kemawon. Masih bersama kami grup Hijrah Kolbu yang tentunya setia menemani dari Bapak Ibu ya dari pagi hingga siang hari ini. Insyaallah kami beserta kru dari Hijrah Kolbu akan melantunkan dan berdendang ria dengan alunan-alunan musik religi dengan irama qasidah, irama hadroh, irama gambus dan lain sebagainya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang ketika Ibu menginginkan kehadiran kami Hijrah Kolbu, insyaallah akan kami hadir mengikuti dari permintaan dari Bapak Ibu apabila ada acara sekup kecil ataupun besar. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ya akan kami lantunkan satu tembang yang luar biasa, persembahan dari Hijrah Kolbu dengan soli sandal dari Mbak Nur Faiza. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami putar Salamim Bait dari solis Nur Faiza. Allahumma salli wa salim wa barik alaihi. ولو جب الخاطر كلمة ولو جب الخاطر ولا tentunya sambil menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Saiful Hajat, tentunya sambil pula mendengarkan alunan musik dari Hijrah Kolbu. Ya hajir, wala risalah ya hajir, biar di sa'il barind, biar di sa'il barind. Hawa
Tes, halo. Jelas sami sakit rawuh. Peparing doa restu dimateng panjenipun sahibul hajat Bapak Sugiyarto sekeluarga. Mbok punika panjenipun Bapak Sugiyarto sekeluarga amangku bagyo. Putrinipun ingkang sesilih Mbak Novi Windarsari pikantuk Mas Lukman Dwi Prasetyo. Mugi rawuh panjenengan sami tansah pinaringan sehat wal afiat. Rahayu wilujeng liris sambi kolong, sinambi layah-layah sumangga midhangetaken tetembangan saking grup Hijrah Kolbu. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang kami hormati, tentu masih bersama kami grup Hijrah Kolbu yang setia menemani dari Bapak Ibu semuanya dengan beberapa tembang solawat, tembang hadruhnya yang luar biasa. Dan juga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami Hijrah Kolbu bisa hadir di tengah Bapak Ibu para tamu undangan. Ya, mudah-mudahan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asan asani wa taroji adfan daya jiratal alami ya uhai lalajud alajudi wal karomi ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rabbi
Bye.
Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Sahibul Hajat, Sahibul Bait pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kami bersama kru ataupun tim dari Hijrah Kolbu bisa bersama di kediaman Bapak Sugiarto sekeluarga tentunya dalam rangka bersenandung dan berdendang ria dengan alunan musik religi dari grup Hijrah Kolbu tentunya. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang sekiranya kurang tertata dan kurang bermakna. Kami mewakili dari grup Hijrah Kolbu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.